Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala usani rahimahullah ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi syidarin. Amin. Qalat Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Ummul Mu'minin, ibunya orang-orang mukmin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'asyaran nisa, ya ma'asyaran nisa, wahai sekalian para perempuan, lau ta'lamna ni, enaknya begitu tuh ya, ya begitu enaknya. Ini cetakan ya, bukan pengarangnya, kalau pengarangnya masya Allah ya, masya Allah, wali min awliya'illah. Kalau tak ya, insya Allah ya, la'ala sawab begitu, karena tasrif anak kan begitu ya. Ya. Kalau nun nun taukid sakila bertemu dengan fi'il mudhari. Ya. Ya laman ni, ya laman, ya lamanna, ya lamani gitu ya. Ya alamunna, terus ta'lamanna, ta'lamani, ya lamnani, ta'lamanna, ta'lamani, ta'lamunna, ta'laminna, ta'lamani, ta'lamnani, a'lamanna, na'lamanna. Kalau mufradnya, ya kalau umpama anti ta'lamina, itu bisa begitu. Ya, ta'lamina. Kalau anti ta'lamina. Ya, kalau begini membawa supaya ta'lamina, tapi kan kurang cocok, dia jamak. Gitu ya. Jadi yang cocok, yang enak sebenarnya ta'lam nani. Masih hafal enggak? Kalau enggak hafal enggak ingat ya. Kalau enggak hafal enggak ingat. Ya jelas enggak hafal enggak ingat ya. Ya. Jadi kalau mufradnya ta'lamina, kalau jamak ta'lam nani. Bi aki azwaji kunna alaikunna. Jikalau kamu mengetahui ya, karena di jamak itu masyarul nisa, enaknya jamak ya. Jikalau kamu mengetahui dengan ak ya, suami-suami kamu atas kamu ya, la ja'alatil mar'atu nisa, perempuan menjadikan min kunna di antara kamu tamsahul gubara, dia menyapu akan debu an qadamai zaujiha, dari dua tumit kaki suaminya, bi urri zaujiha, dengan sebagian mukanya. Jadi Pak, ini tumit kaki suaminya. Jadi andai kata dia tahu, andai kata kamu mengetahui, eh perempuan, sekalian perempuan,
tentang hak suami kamu terhadap kamu, niscaya perempuan di antara kamu akan menyapu, mengusap ya, debu-debu yang ada di dua kaki tumit suaminya dengan menggunakan sebagian wajahnya. Sebagian wajahnya, bisa ini maksudnya, sebagian wajahnya dihapus tuh. Ya, debu yang ada di kaki suami dihapus oleh perempuan dengan menggunakan sebagian wajahnya. Saking apa ya? Saking besar hak suami kepada istri. Saking besar hak suami kepada istri. Ini jangan kita ingkari, wahai wanita, wahai perempuan. Ya, ya, neng-neng semua, jangan kita ingkari. Kalau kita ingkari, kita nggak bisa ngamalkan, ya, memenuhi hak suami. Tapi kalau kita imani, kita percayai, kita yakinin, saya yakin, insya Allah kita bisa memenuhi hak suami. Itu dengan kita menunaikan kewajiban kita, ya, kewajiban seorang perempuan kepada suaminya. Jadi nasihat, nasihat apapun, siapapun yang menasihati kita, ya, kalau kita menentangnya, kita enggak, ya, kita akan dibala, enggak bisa mengamalkan nasihat itu. Tapi kalau nasihat itu kita terima, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah mampu kemampuan, mampu mengamalkan, melaksanakan nasihat itu. Jadi langkah pertama kita berhusnuzon aja, walaupun belum masuk umpama itu nasihat sama kita, berhusnuzon aja. Ntar insya Allah kita paham. Berapa banyak orang dinasihatin, udah tua baru sadar. Ya, lu jangan kayak gua dah. Ya. Lu jangan kayak gua dah, kata orang tua gitu ya. Lu jangan kayak gua. Ya. Gua dulu dibilangin sama orang tua, kagak ngerti. Sekarang gua baru paham tuh. Udah tua baru sadar. Yang saya begitu. Wafis sihahi dalam kitab sihah, ya, mukhtarus sihah. Wa hurul wajhi bidomil a'i. Hurul wajhi itu dengan doma hak. Ma bada minal wajnati. Yaitu apa yang tampak daripada wajnah. Wajnah itu, ya, apa yang tinggi daripada, ya, pipi. Jadi di atas pipi. Sesuatu yang di atas pipi. Ini pipi berarti sininya. Jadi ngusapnya pakai ini. Gitu. Di atas pipi. Ini pipi berarti sininya. Sesuatu yang di atas pipi. Wa rawa al-Bazzar dan telah meriwayatkan Imam Bazzar an Aisyah, dari Aisyah anna bahwasanya Sayyidah Aisyah qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ati, perempuan mana yang paling besar haknya kepada, ya, manusia mana yang paling besar haknya kepada seorang perempuan, manusia mana yang paling besar haknya kepada perempuan, qala zaujuha, suaminya. Jadi suami ini berhak mendapati sesuatu dari perempuan, wajib perempuan memberikannya. Namanya kewajiban seorang istri kepada suami. Qultu, aku berkata, fa'ayyun nasi a'zamu aqwan 'ala ar-rajuli, manusia mana yang paling besar haknya atas laki-laki, qala ummuhu, ibunya. Jadi istri sama suaminya, suami sama ibunya. Ibunya mana? Ibunya, ibunya orang tuanya. Orang tuanya.
orang tua, ya. Ibunya ya orang tuanya. Gitu. Jadi kalau begitu kita sebagai suami, ketika sudah menikah, tingkatkan bakti kita kepada orang tua. Istri, tingkatkan baktinya kepada suami. Ya. Para istri-istri ini ya, atau calon-calon istri, itu gitu. Nah, beruntunglah kalian yang bisa ngaji ini, beruntunglah. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, ya. Berkah ulama. Yakin ini pengarang ini akan doain setiap yang baca kitab ini, insya Allah. Iya, saya yakin beliau ini wali min awliyaillah, beliau akan doain, beliau telah mendoakan, insya Allah beliau telah mendoakan bagi setiap yang ngaji ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adakan survei. Siapa yang udah pernah ngaji ini? Lihat keluarganya. Ya. Apa? Bikin tesis ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yakbarullahu lahum salatan. Ada tiga yang Allah enggak terima salat bagi mereka. Ada tiga orang yang, tiga kelompok orang yang Allah enggak terima salatnya. Ay la yusibuhum alaiha, maksudnya Allah enggak berikan pahala kepada mereka atasnya. Wala turfa'u, turfa'u bacanya, la turfa'u, wala turfa'u lahum ila sama'i hasanatun, tidak diangkat bagi mereka ke langit akan kebaikan. Enggak diangkat. Kebaikannya enggak diangkat ke langit. Siapa? Al-abdu wa kazal amatu, budak laki-laki begitu pula budak perempuan. Al-abiku yang lari, ail haribu yang kabur, bila uzrin tanpa uzur, min sayyidi dari tuannya, hatta yarji'a sampai dia kembali pulang. Ya, baru akan diterima oleh Allah salatnya. Wa fi riwayatin, pas satu riwayat, hatta yarji'a ila mawali, sampai dia kembali ke tuannya, ke tuan-tuannya. Wal siapa lagi? Wal mar'atu sakhitu 'alai azwajiha, perempuan yang marah kepadanya oleh suaminya. Suaminya marah sama dia. Suaminya marah sama istrinya. Ya. Suaminya marah sama istrinya, salatnya enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Li nahwi nusuzin, karena seumpama nusus. Atta yardha'an azwajuha, sehingga suaminya ridha daripada istrinya. Masyaallah. Suami marah sama istri ya karena nusus, salat bisa enggak diterima. Menandakan apa? Betapa besar hak suami kepada istri. Besar sekali. Makanya tadi andai kata tahu haknya suami kepada istri, akan disapu, diusap itu debu yang ada di kaki suami dengan menggunakan sebagian muka perempuan. Betapa enggak. Sholat bisa enggak diterima tuh. Sholat seorang istri kalau suaminya marah karena nusus. Kemudian yang ketiga siapa lagi? Wasakranu, orang yang mabuk. Ail muta'addi bisukri, orang yang ya, melampaui batas dengan mabuknya. Jadi apa? Dia sengaja mabuk. Hatta yas'uwa, sampai sembuh. Min sukri, siuman, sadar dari mabuknya. Rawah Ibnu Khuzaimah, hadis riwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wa Baihaqi dan Baihaqi an Jabir, dari Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Idza qalatil mar'atu li zawjiha, apabila seorang perempuan berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat daripada kamu kebaikan sama sekali. Ini perempuan ngomong begini sama lakinya. Mungkin udah gedeg banget kali ya. Padahal kebaikannya ada, tapi dia enggak menghitung itu. Enggak menganggap ada kebaikan kepada suaminya. Saking bencinya udah. Maka faqad habita amaluhu, habita ya. Maka sungguh gugur oleh amalnya. Gugur amalnya, rontok amalnya. Ai iza ankarat ma taqaddama lahu minal ihsani, artinya apabila seorang perempuan mengingkari apa yang telah lalu baginya daripada perbuatan baik suami. Jadi padahal perbuatan baik suami itu ada, diingkarkan, rontok kebaikan istri ketika dia mengatakan itu kepada suaminya. Fatu jaza bi ibtali amaliha, maka dibalas. Ia itu si perempuan, si istri, dengan dibatalkan amalnya. Ain bi irmani as-sawaba, dengan tidak diberikan pahala. Enggak dikasih pahala tuh perempuan. Illa, kecuali, berarti akan diberikan pahala. Illa anta'uda, kecuali dia kembali. Ya. Kembali, maksudnya apa? Mengakui salah. Maaf mas, saya khilaf. Maaf bang, saya khilaf. Maaf ya. Ya. Aa, ya, Pak mau gitu ya. Neng khilaf, neng aku salah. Neng nah gitu. Itu maaf. Wa ta'tarifa bi ihsani, dan dia mengakui dengan perbuatan baik suaminya. Ya, itu kembali lagi. Ya. Ya, artinya enggak rontok amalnya. Naam, iya. In kanat ala aqiqatiha fala lauma 'alaiha. Jika ada tuh si perempuan ya ngomong begitu, itu ala aqiqati, atas hakikatnya. Emang benar. Itu laki jelek banget, buruk sekali. Dari habis akad begitu terus, disiksa, dicela, dihina. Lakinya jahat emang. Kenapa? Emang dia ketahuan nikahnya untuk menjahati perempuan itu. Niatnya buruk. Maka kalau begini, falalauma alaiha, tidak ada celaan atas istri. Atas perempuan itu. Wa mislul mar'ati al-amatul qa'ilatun sayyidiyah zalika. Seperti perempuan yang budak, ya, yaitu seperti perempuan yaitu budak, al-amatul qailatu, yang mengatakan di sayyidia kepada tuannya zalika, demikian itu. Ya, sama ya, budak pun begitu, enggak mengakui kebaikan tuannya. Seperti itu juga kata qalahul anzizi. Rawahu bunu adiyyin wa bunu asakira an aisyata wa qala ta'atu bunu ubaidillah radiyallahu anhuma, samitu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, ayyum imra'atin qalat li zawjiha, ayyum imra'atin qalat li zawjiha, perempuan yang mana saja yang berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku ya tidak melihat daripada engkau kebaikan sama sekali. Dia ngomong begitu sama suaminya. Kalau tadi kan dihapuskan pahalanya, enggak diberikan pahala. Kalau dia nih, kalau ini riwayat ini, tidak aku melihat kebaikan daripada engkau wahai suami, umpama begitu ya. Enggak ada kebaikan sama sekali. Ya, tidaklah dia mengatakan itu kepada suaminya illa, kecuali ayasa Allah taala min rahmati yaumil qiyamati, kecuali Allah taala ya putus asakan perempuan itu dari rahmat Allah sampai hari kiamat. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Nah, ini bahaya sebenarnya. Jadi ini orang putus asa terus dari rahmat Allah. Enggak ada keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhal muwaffiqun.